selaku Kapolres Tabes sekali lagi mohon doa dan dukungannya dari masyarakat Suku Manunggal. Saya yakin dan pelaksanaan tugas kami masih banyak yang belum dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, tapi kami terus berupaya. Kami terus akan berupaya dan mohon informasi apabila ada hal masukan apapun yang perlu disampaikan. Saya ada layanan WhatsApp apabila masyarakat Suku Manunggal mau langsung lapor ke Poltabes. Itu yang perlu saya sampaikan dan saya titip kepada Babin Kamtibmas, Kapolsek dibantu oleh Pak Dan Ramil dan Pak Camat. Tolong sinergitasnya dijaga agar masyarakatnya nyaman, karena apabila pemerintahnya, tentaranya, polisinya akur, guyub, didukung ulama dan tokoh, insya Allah damai, tentram, sejahtera.